Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Momom Lehoy. Kita akan review hari ini cara membedakan anakan kacer jantan dan betina ya. Ini umur sekitar 1 bulan ya anakan kacer ini. Sekitar 1 bulan. Kita akan bedakan mana yang mana jantan dan betina ini yang 2 ekor ini ya. Oke. Bagi yang suka video Momom Lehoy, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman Momom Lehoy ya. Langsung saja kita akan angkat satu-satu ya. Saya cari dulu mana yang ini. Nah, cari bosan saya mandi. Oke, satu-satu. Nah, kita akan mulai satu saja dulu ya. Oke. Nah, yang ini dulu. Kita harus pindah supaya dia nggak ngebur. Oke. Yang ini, nah, kalau dari parunya hitam kengkon ya, hitam berparunya, kepalanya agak petak juga ini, matanya besar, oh, ini lingkaran, sayapnya terlihat dulu ya, agak yang corak ini agak kuning-kuning, dan dadanya kita lihat ya, oke, yang dadanya ini. Ini ya coraknya tipis, nggak terlalu besar trotolnya. Ini biasanya kalau saya udah yang ini kan kacer ternakan 100% jantan kan? Biasanya nanti kalau dia sudah jadi jantan langsung kita buat videonya lagi ya. Oke, ini kacer tangkaran saya, ini yang jantan kan ya, yang model ini. Oke, yang model ini jantan, kita cari yang betina ya. Oke, kawan. Kita yang satunya lagi. Nah, ini kalian lihat parunya putih gini dan corak dadanya, trotolnya besar-besar. Nah, matanya, kepalanya juga agak lonjong gini. Nah, ini biasanya betina, kawan. 100% dan sayapnya kita lihat enggak terlalu besar ini. Enggak terlalu kuning juga ya. Nah, udah pasti betina ini. Biasanya 100% betina ya kawan. Nah, satunya juga ini biasanya 100% betina. Nah, umur 1 bulan, oke. Okay. Nanti kita akan review lagi kalau dia udah jadi betina dan jantan ya. Oke. Okay. Bila kalian suka dengan video Momom Lehoy, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Mungkin ini saja cara membedakan anak kacer jantan dan betina dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam satu hobi kawan ya.